What's up guys? Back with me, Min from the Velvet Vibe. So, hari ni kita ada barang baru guys. Baru sampai, baru keluar dari kota, iaitu Aegis Hero Pot yang paling kecil sekali, yang korang kalau masuk air pun tak ada benda. Dia katalah shockproof, waterproof. Tapi Aegis dia memang daripada dulu lagi, dia memang tahan lah. Kalau kena air ke apa, dia tak ada masalah apa-apa. Ha, dia ni pakai OCC sama dengan abang dia sebelum ni. Ni. Tapi yang ni dia besar kan. Tengok korang boleh bezakan saiz dia. Nampak? Yang ni baru 40 watt. Ni dah 45 watt guys. Ha, jadi apa tunggu lagi? Dia pakai OCC pun, OCC dia sama je. Ha, dia korang boleh try ni. Dia cabut je, dia pakai magnet sekarang. Tak ada klik-klik, tak ada isu-isu patah-patah yang boleh cartridge lebih apa, tak ada lah. Unless korang pijak benda ni lah, ya, dia pecah lah kan. Jadi kita akan tengok dalam kotak ni ada apa. Try. Oh, biasalah barang baru dia ketat sikit. Okay, jadi dalam ni ada dia punya user manual as usual lah kan. Okay, bawah dia ni dia kena lembut-lembut sikit lah guys nak keluar. Okay. Ni namanya yang kali buat preparation sebelum kita nak buat video. Okay. Jadi dalam ni ha, dia ada dia punya USB, ada dia punya OCC dia semua. Okay, dia ada bagi drip tip spare dan macam biasa spanner dia yang comel ni untuk korang keluarkan dia punya ni lah. Keluarkan dia punya OCC lah. Dia masih lagi charge pakai micro USB biasa saja. OCC dia masih 04 dengan 06 sama dengan Aegis Boost. Jadi kalau korang yang kat rumah mana Aegis yang dah rosak tu kan, tapi OCC ada lebih Aegis kotak, korang boleh dapatkan benda ni lah. Dia lagi comel, lagi kecil, lagi function guys. Airflow dia boleh adjust macam ni. Kalau yang lama punya susah kan. Ini leaking-leaking lama punya, sekarang tak ada. Sekarang refill pun kat atas. Jadi harga dia kita jual RM95 saja. Dan dia come up with korang tengok ada berapa color. 1, 2, 3, 4, 5 6 warna merah ni pada saya. Jadi korang kena cepat-cepat dapatkan, sebab sekarang kita ada offer. Kalau korang beli pot, kita bagi free flavor. Jadi jangan lupa datang ke Dog Bed Battery Hut guys. Apa-apa, ada apa-apa pertanyaan yang lebih lanjut, korang boleh direct WhatsApp nombor kita orang kat bawah atau DM terus Instagram kita. Jangan lupa datang ke Dog Bed Battery Hut, walk in terus datang kedai. Kalau nak details yang lebih lanjut, korang boleh jumpa saya nanti, okay? Jadi, bye guys! Thank you!